Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk Alokasia Corner. Masih referensi harga tanaman hias yang untuk channel Alokasia Corner. Dan kali ini Alkor bertamu kembali ke tempatnya Pak Guru ya, dengan nama nurserinya Wijaya Nurseri yang beralamat di daerah Ngampin Ambarawa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk sahabat Alkor, nanti juga kalau mau order, teman-teman juga bisa melalui saluran nomor WA-nya Pak Naryo langsung yang sudah tertera di video berjalan maupun di kolom deskripsi. Baik, sahabat Alkor, kita langsung temui Pak Naryo karena kita hari ini mau nge-review berbagai jenis anthurium saja ya. Fokus ke berbagai jenis anthurium. Kita temui Pak Naryo yang sudah ada di balik jeruji, tapi bukan di penjara. Greenhouse yang ada jerujinya. Tuh, Pak Naryo. Apa kabar, Pak Naryo? Halo, Mas. Kabar baik, Mas. Baru pulang ngajar. Ya, tadi. Semoga sobat-sobat Alkor juga kabar baik, bahagia, dan selalu senang. Amin, Pak Naryo. Dan kali ini kita nge-review lagi, Pak Naryo. Iya, iya. Dan kita fokus ke berbagai jenis anthurium ya. Anthurium meskipun banyak kemarin yang banyak yang laku ya, Pak ya. Iya. Untuk karakter-karakter kali ini coba untuk tampil yang di dalam greenhouse ini, yang di greenhouse yang penuh jeruji ini. Ada yang karakteran lagi nih. Iya, iya. Oke, Pak, coba mulai dari apa ini? Ini, Mas. Bugeri polkadot. Bugeri variegata polkadot ya, Pak ya. Iya. Oh, daunnya rimbun ini. Size-nya meskipun agak kecil. Di harga berapa, Pak, untuk awalan? 50.000. 50.000 saja ya. Ya. Kalau yang lain-lain tuh harga sama atau beda harga? Ini sama 50. Oh, sama ya. Di harga 50.000-an. Kemudian ini juga kasih harga sama? Sama. Kasih harga sama meskipun enggak gitu minor. Kalau ya, yang pertama tadi minor ya. Terus yang apa lagi? Ini Bugeri Pink, Mas. Bugeri Pink, tapi size-nya masih imut, masih kecil, imut, ya? Masih variegatanya kayak marble-marble gitu, Pak ya. Masih ses-ses imut-imut. Untuk harganya berapaan, Pak? Ini 100, Mas. 100.000. Optimal ini. Masalahnya induknya bagus. Indukannya dari pink yang bagus itu. Iya. Di harga 100.000-an ada beberapa pilihan ya. Enggak semua di spill, nanti ya, kalau mau order langsung komunikasi sama langsung milih saja Pak Naryo ya. Ada beberapa pilihan. Nah, dari biji Bugeri Pink, Pak ya. Iya. Oke, kemudian apa lagi, Pak Naryo? Masih pink. Masih di harganya sama. Oh, harga sama. Di harga berapa? 100 juga. 100.000 juga. Ini size-nya lumayan gede. Cuma ada satu yang lumayan ini dan agak ngeping-ngeping ya, tapi di daun selanjutnya belum. Belum. Mungkin juga nanti bisa kembali ke variegata lagi. Harganya tetap sama. Kemudian apa lah, Pak Naryo? Lalu Jemani, Mas. Jemani variegata dari terahapan ini. Ini optik. Optik ini, Mas. Optik variegata. Optik. Untuk harganya? Ini 50, Mas. 50.000-an ya. Ada beberapa pilihan di sini juga itu, Pak. Ini yang kedua. Terus kedua, lalu yang ketiga ini. Ini silangan Alexander, variegata Alexander dengan mangkok. Itu. Ya. Dari Alexander X mangkok ya, variegata. Untuk harganya? Ini 60, Mas. 60.000. Selisih 10.000 sama yang tadi ya. Iya, tapi lebih bagus ini. Ini kayaknya sangat cakep ya untuk yang dari Alexander mangkoknya ini. Variegatanya juga cakep, kemudian karakternya juga buat keren-keren kayaknya. Oke. Ini juga masih sama. Masih sama. Ini juga masih sama. Size agak gede juga. Tetap cakep ya, daunnya tebel, tebel banget. Kemudian masih sama. Masih sama juga. Ya. Masih sama. Ada beberapa pilihan nanti ya. Teman-teman tinggal screenshot-screenshot aja. Kemudian apa lagi, Pak? Ini masih sama, Mas. Oh, masih sama lagi. Ini masih sama. Oke, mana lagi yang masih sama? Sudah habis ini mangkok, Mas. Ya? Ini? Mangkok, varian mangkok. Oh, masih varian mangkok. Mari kata gitu. Iya. Di harga? Ini 100. 100.000. Untuk size-nya lebih gede dari yang tadi ya. Iya. Size-nya lumayan gede dari yang tadi. Kemudian variegata mang ini kembali variegata merah, cuma batang merah gitu ya, Pak. Berbatang merah. Harganya berapa? 100, Mas. 100.000 ya. Untuk cuma di variegata berbatang merah, size nya di segini ya. Ya. Terus kita lanjut lagi ke
yang mewah ini. Nah, ini apa nih Pak? Dari apa Pak? Ini Koptik Mas ini. Dari ini Koptik, cuma di Koptik Parikata Menor ya. Harganya berapa? 125. 125.000 saja. Mewah banget, 125.000 saja. Ya Pak Naryo, kita lanjut lagi. Kita geser lagi, masih di varian Jemani. Varian Cobra nih Mas. Dan ini Jemani varian Cobra Parikata, size-nya lumayan ya. Sejengkalan untuk size daunnya, di harga? Ini 125. 125.000 saja untuk Jemani yang varian Cobra. Ya. Selanjutnya apa nih Pak? Coba Pak. Kita coba geser-geser. Ke hijauan ya Mas. Hijauan karakter mangkok nih. Ya. Grandpa atau apa? Grandpa ini Grandpa. Mas. Ya. Grandpa di size segini untuk harganya 125. 125 ini mau OTW 4 daun. Yang harga sama itu? Ini atau sama beda? Mas. Oh, sama. 125. 125 juga di harga sama untuk MK Grandpa-nya Pak. Grandpa. Selanjutnya ini sama Grandpa. Ini kalau yang ini size 150. 150 cuma selisih di 25.000 saja. Tapi size-nya lebih kecil kan. 150. Kemudian apalagi Pak? Nah, ya. Ini tengkorak. Mangkok tengkorak ya. Ini di dua daun, daun aktif atau pancing ini Pak? Ini yang satu aktif. Ini pancing, terus aktif satu gitu. Harganya 75. 75 untuk mangkok tengkorak. Kemudian ya. Ini mangkok Pluto. Mangkok Pluto di harga 75. 75.000 untuk mangkok Pluto ya. Terus ini Camry Mas, mangkok Camry ya, daunnya tebal banget, agak gelap. Di size segini harganya berapa Pak? 100 ini Mas. 100.000 saja untuk MK Camry, tebal banget nih kalau Camry ini. Selanjutnya Pak Naryo, mangkok Cut Keke. Cut Keke. Nah, Cut Keke ini untuk mangkoknya nanti cakep ya, dia cembung banget. Harganya 75. 75.000. Cut Keke. Kemudian apalagi untuk varian mangkok ini? Dilanjutkan. Masih di Jemani-Jemani karakter hijauan. Karakter mangkok lagi. Mangkok Istiqomah. Mangkok Istiqomah. Iya. Warna namanya ya, Istiqomah. Harganya berapa? Ini 100. 100.000. Mangkok Istiqomah. Waduh. Iya. Namanya baru dengar bahkan saya. Kemudian apa lagi itu? Ini masih Cobra. Cobra apa nih? Ini Cobra Bledek. Cobra. Eka Cobra Bledek. Oh, Eka Cobra Bledek gitu. Iya. Harganya berapa? Ini 75, Mas. 75. Ya. Satu 75 ekonomisan. Ekonomisan. Kemudian sama ini Mas. Ini juga sama di sama. Eka Cobra Bledek. Cobra Bledek. Nah, masih sama 75.000-an. Selanjutnya apa lagi Pak Nari? Ini Jemani Parikata. Mangkok juga kayaknya mangkok. Untuk Parikata ini dari biji di size-nya lumayan di segini harganya Pak? 100.000. Ya. 100.000 saja untuk Jemani Parikata masih di varian mangkok kali ini. Oke, ya. Kemudian kita coba geser lagi Pak Naryo. Ini anturin pepaya Mas. Nah, ini ya. Cuman ini masih rare ya. Jarang bahkan ya untuk anturin pepaya ini. Harganya berapa Pak? Ini 300.000. 300.000 saja. Mumpung masih ada ya. Ini ya. Nanti anturin pepaya ini unik karena dia ada jari-jari. Dua tunas ini Mas. Oh, malah ini ada dua tunas. Bisa nanti kalau sudah akar aman bisa di bisa displit ya. Bisa displit. Kemudian kita geser lagi apa Pak Naryo? Parikata Mas, mangkok. Ini masih varian mangkok Parikata Pak ya, dari biji. Dari biji. Harganya 50 Mas. 50.000 saja misalnya mangkok Parikata sebenarnya. Kemudian ini Eka. Wah, ini keren ini. Tebal sekali ini. Tebal banget Pak ya. Untuk masih variannya Eka kan? Monster. Monster. Ya. Eka Monster gitu. Ya. Eka Monster atau Cobra Monster. Di harga berapa? 175. 175. Memang sesuai sama namanya ya. Keker ya. Kemudian kewebel banget. Kewebel banget. Daunnya. Tem ini. Wal. Terus ini masuk ke mangkok Lady Gaga.
Oh, Lady Gaga, namanya Lady Gaga, artis Lady Gaga. Harga berapa? 75 ribu saja untuk mangkok Lady Gaga. Selanjutnya ada dua, Mas. Lady Gaga. Oh, yang ini harganya sama atau sama? Oh, ada sama. Ada dua pilihan sama yang tadi. Kemudian ya. Ada Vici, Pak. Vici. King Vici. King ya. Ori dari Vici. Dari Vici. Harganya 300 ribu. 300 ribu. Tapi merangkal-merangkal sudah ya. Untuk kerut-kerutannya sudah terbentuk. Keren. Kemudian apalagi Panar ya? Ini varian Delta Fox. Nih gitu ya. Mungkin dari Thorium seri hybrid, Pak ya? Iya. Kayak varian Delta. Harganya? Ini 250. 250 ini ya. Untuk daun-daunnya seperti ini. Kemudian apalagi Pak Abel? Kita masuk ke Super Boom. Klasik. Ke Super Boom klasik. Size-nya masih imut-imut ya. Di harga berapa? 250. 250.000 saja, teman-teman. Nah, ini yang buang masih ada. Super Boom banyak orang nyari juga, di best seller juga untuk sekarang. Iya. Yang satunya tuh harga sama atau beda? Ini beda, udah agak gede ini, Mas. Ini lumayan. 300.000. Size-nya lebih gede. Nah, sudah ada kerut-kerutannya, di harga 300 ya. Iya. 300.000. Siap. Kemudian apa lagi, Pak Nari? Ini bibitan Garuda X Mogeri. Bibitan Garuda X Black Beauty. Garuda X Black Beauty. Harganya ini 25 saja. 25.000 saja. Itu juga sama. Ini sama 25. 25.000-an. Kemudian, Pak Nari ya. Lalu yang ini. Ini masih bintang sama atau beda? Sama ini. Oh, sama. Harganya 40.000 gitu. Iya. Di harga 40.000. Iya. Oke, di harga 40.000 yang biasanya lebih gede dari yang tadi. Baik, lanjut lagi Pak Naryo. Kita masuk ke gelombang cinta. Gelombang cinta Varigata Putih. Varigata Putih, mulai ini dulu, di harga berapa? Ini 100, Mas. 100.000 saja, ekonomisan. Kemudian coba. Ini 150. Oh, yang ini di 150 ya, masih di Farput. Selanjutnya Pak Naryo. Ini 200, Mas. Nah, ini cakep, mewah, lumayan nih ya. Di harga 200 yang ini. Ya. 200.000 coba Pak, dipegang dulu Pak ya. Perbandingannya segini biar teman-teman tahu saja. Terus yang ini? Sama. Sama, di harga sama ya. Untuk ukurannya juga sama yang kayak terakhir ya. Kemudian satu lagi. Masih sama tapi lebih putih, Mas. Ini lebih cakep. Harganya, harganya masih sama. Tapi teman-teman cepet-cepetan pokoknya ya. Siapa cepet pasti dapat yang lebih cakep. Kemudian ini Chris Boom. Chris Boom. Chris Boom harganya berapa? Anthurium Chris X Super Boom. Untuk harganya? Ini 50. 50.000. Kemudian yang agak gede nih? 75.000. Yang agak gede di 75.000. Oke, Chris Boom. Kita lanjut ke Levi's. Atau Levi's. Harganya berapa, Pak Naryo? 75. 75. Ini ada Levi's bolong di sini. Satu, ya. Oke, kemudian apa lagi, Pak Naryo? Black Beauty kecil. Black Beauty kecil tapi rumpun ini. Daun banyak, rumpun malahan. Ya. Di harga berapa, Pak? Ini 30.000. 30.000. Rumpun 30.000 bisa dipisah. 30.000 saja. Kemudian ini masih rumpun lagi. Masih rumpun, harga sama, bisa, Pak? Bisa untuk bibitan ya, untuk tanian. Harga 30 juga. 30.000. 30.000 juga. Kemudian yang kedian tuh. Ini sama 30.000 tapi tunggal ini. Tunggal ya. Single. Ya. Tinggal. Di harga sama, size-nya lebih gede, cuma tunggal dia. Kemudian yang dewasa ini, Mas. Oh, yang dewasa, yang di atas itu di harga berapa, Pak? Stop di sini. Ini 100. Nah, 100.000 untuk size-nya yang sudah gede, 100.000 saja. Lanjut, Pak Naryo, ke apa nih? Refleksi. Refleksi Nervium, tapi dari biji, Pak ya? Dari biji. Di harga berapa? Ada anaknya itu, Mas. Harganya 225.000. Oh, harga sangat ekonomis, 225.000. Ya. 225.000 dan ada ini anaknya. Tinggal bisa sabar saja, nanti ya. Boleh dipisah setelah aman ya. Ya. Kemudian kita lanjut yang Anthurium Chris. Chris Silver, Pak ya. Ya. Chris Silver itu kaku ya, kayak labisia. Di harga berapa? 125.000. 125.000. Size-nya segini ya, teman-teman. Selanjutnya ke Golok, Mas. Golok harga berapa? 50.000. 50.000 untuk Anthurium Golok. Selanjutnya, Pak Naryo. Anthurium
tweet. Tweet harganya berapa? 25. 25.000 saja. Tweet ya. tweet. Kobra nih Pak ya. Kobra katalog di harga berapa? 75 ya, di hampir 2 jengkal tuh. 75.000 ya. Saja untuk CC. Kita lanjut Pak Naryo. Kita masuk ke Anthurium Lea, Mas. Lea ini, Lea ya. Di banyak daun harganya berapa, Pak? Ini 75. 75 ya, size daunnya yang terbesar segini. Untuk Anthurium Lea. Oh ya. Kemudian masih sama ya. Oh, masih sama, di harga yang sama juga. Ini ada anak man, beranak ini. Oh, yang ada rumpunannya juga kasih harga sama, cuma tampilannya enggak secakep yang tadi. Secakep tadi, ya. Oke, kemudian ada corong, Pak. Anthurium corong. Harga berapa? Ini 30.000. 30.000 saja. Oke. Kemudian yang rumpun-rumpun itu apa itu? Ini sebetulnya keris hitam, Mas. Oh, kurang gitu. Panas api ini. Keris black sebenarnya. Cuma rumpunan juga nih Pak ya. Ya banyak sekali ini rumpun bisa untuk tanian. Di harga berapa? Ini 50.000. 50.000 saja, tapi rumpunnya banyak ini. Ya. Baik, lanjut lagi Pak Naryo. Ke Jemani. Lagi, Jemani. Kayak optik juga, harganya berapa? 50.000. 50 ya? Ya. Tapi jualan ini ya, 50.000, size-nya remaja, 50.000 saja. Udah mulai tongkol ini. Baik, kemudian lanjut ke mana Pak Naryo? Sirih. Sirih, 50.000 Mas. 50.000 juga untuk Anthurium Sirih, ini bonggolnya gede. Boleh nanti buat split-split, belajar split juga boleh. Ini kita lanjut ke Eka. Kayak naga pasa nih Mas. Kayak naga pasa gitu Pak. Tapi dari biji ya? Oh dari biji, di harga berapa? Ini 1 juta Mas. 1 juta untuk varian Eka, karakter yang keren kayak naga pasa ya. Sebelahnya itu yang gede nih. Jemani sawi Mas. Sawi harganya berapa? Ini 75 saja. 75.000? Ya. 75.000. Udah indukan itu, udah tongkol. Ses. Manusia induk ya Pak Nar ya. Ya. Kemudian kita ke ini. Bawah lagi. Ini apa? Ini Anthurium Dasi Mas. Oh, Anthurium Dasi. Di pari volume. Harganya? 20.000-an aja. 20.000-an saja. Sama ini stok banyak. Stoknya. Kemudian kita masuk ke Bintang Kejora. Bintang Kejora kecil ya Mas. Dari biji Pak ya. Dari biji. Harganya berapaan? Ini 25.000. 25.000-an ya. Sangat ekonomis-ekonomis pokoknya, ngerawat dari baby-baby. Biar paham karakternya ya. Lanjut ini ke Jemani lagi Mas, ini antik ini. Jemani yang unik ya. Ini sebetulnya variegata Mas. Begitu. Kayak Jemani kristata ini dan rumpunan nih Pak ya. Rumpunan ya. Rumpun. Harganya berapa Pak? Ini 100 Mas. 100.000 untuk Jemani. Kayak tanduk tetapi beda ya, bukan tanduk ini. Tanduk. Pokoknya kristata nih pokoknya. Kemudian lanjut lagi. Anthurium spektabil ini. Anthurium spektabil harganya selendang. Ini harganya 50.000. 50.000 saja untuk yang size segini, tapi daun banyak. Ya. Oh, yang gede itu Pak? Yang gede 100 Mas. Yang gede di harga 100.000 juga. Ini modelnya beranak nih Mas. Oh, modelnya beranak tinggal bantani-bantani. Bisa untuk tanian ya. Split, menyeplit gitu ya. Iya. Teman-teman kalau mau belajar untuk membelah. Anthurium jari Mas. Anthurium jari di harga berapa? 20.000 saja. 20.000 Pak. 20.000 saja. Anthurium jari. Kemudian Carry Black Mas. Carry Black di harga berapa? 30. 30.000 saja. Untuk size-nya lumayan, cuma harga 30. Pilihannya banyak. Ada berapa pilihan Pak ya? Di harga yang sama. 30.000 ini aja Mas. Kemudian Pak Naryo. Ini sama ini Mas. Ini juga masih sama Pak. Sama, masih sama yang berdaun lebar juga sama. Kalau yang gede ini 50.000 saja yang size-nya sudah gede ya. Iya. 50.000. Varian Eka Mas. Jemani hijauan tapi dari biji. Varian Eka harganya? Ini harga 50. 50.000 saja, size-nya lumayan gede. Cukup 50.000. Kemudian ke sini Pak ya. Ini sawi juga Mas, 75. Yang sawi juga size-nya gede, 75.000 juga. Kemudian dilanjut masih di variegata. Jemani variegata ini, karakternya juga kayak optik kayak varian mangkok ya. Harga berapa Pak?
Ini 75 mas. 75.000 saja sesiang segini. Kemudian mana lagi? Yuk dihabiskan. Kita fokus ke yang sini. Ini Eka mas. Varian Eka. Di harga berapa pak? 30.000. 30.000 saja. Lumayan nih tampilannya. Ya. 30.000 saja. Kalau yang ini? Sama ini. Sama di 30.000 saja. Ini dari biji ya. Ini juga sama. Ini sama. Ini sama juga. Varian Eka di 30.000 saja. Cakep, lumayan. 30.000 saja, Lur. Kemudian mana lagi, Pak? Maaf ya. Di masih sama ini, Mas. Oh, masih banyak pilihan ternyata dengan karakter yang macam-macam juga ya. Ternyata ya. Di harga sama, 30.000-an. Lanjut. Masih sama. Kasih sama lagi. Ini masih sama lagi dengan tujuan karakter juga. Cakep ya. Di lumayan-lumayan rosetan loh, harganya sangat murah saja. Meriah. Kemudian yang gede itu. Ini mangkok, Mas. Varian mangkok hijauan. Hijauan. Harganya berapa? 100.000. 100.000. Itu yeah. Daun yang terbaru kayak kerli-kerli malahan itu. Iya. Waduh, size-nya murmer harganya. Kemudian ke mana lagi, Pak? Ke kaki. Kaki emerald, Mas. Gajah. Apa nih? Emerald. Emerald. Wow. Emerald ini masuk Honggol. Dari kayak makritikum itu. Harganya berapa? Ini 200, Mas. 200.000. Ini bonggol daun aktif. Ini. Daun aktif. Oh, gitu. Dari split ya. Lanjut ke apa lagi ini? Mana, Pak? Ini golden ya, Mas. Oh, golden. Lemon ya. Lemon. Belum sampai golden lemon. Seterah banget ya. Di harga berapa? 50. 50.000 ya. Semi-semi cerah. Kemudian warok, Mas. Warok kecil ini split juga. Ini mas, dari split ya, bonggolnya kelihatan. Harganya 125.000. Kalau yang satu ini sama, ini 125. Sama ya, 125.000 ya. Kalau ini dari biji ya, yang satunya dari split ya. Harga tapi tetap sama. Lanjut ke kaki ini, ada lari, Mas. Lari ya, Pak. Price-nya segini. Lemengan ini harga berapa? 25.000 saja untuk ya. Lari yang size-nya masih segini. Masih kemudian bayi. Yang agak gedean ini di harga berapa, Pak? 50, Mas. 50.000 saja. Sudah kurator yang sudah mulai kelihatan. Kemudian yang sudah ini cakep, Queen, Mas. Kelihatan nih Queen, Queen lari, lari ya. Harganya berapa, Pak? Ini 100, Mas. 100.000. Wah, keren banget. Varian Queen. Kemudian masih kelari sama. Ini kelari, tapi dari biji. Bonggol ini, Mas. Oh, bonggol tumbuh gitu ya. Tumbuh 3. 3. Harganya berapa, Pak? Ini 50, Mas. 50.000 saja. Dapat 3 loh ini ya. Ya. Lanjut ke ini masih kelari. Kelari nih, Pak. Ya. Kelari yang unik ini. Harganya berapa ini? 20. 20.000. 20.000 saja, teman-teman, yang ini. Kemudian yang itu apa? Sama. Sama, masih di kelari tapi hibrid. Isi 2 itu, Mas. Harganya berapa? 50, Mas. 50.000 saja ya. Sangat murmur sekali. Kemudian ini Magnificum hybrid, Mas. Magnificum hybrid. Ada defect dan sayang banget ya. Karena cakep sebenarnya kalau enggak ada defectnya. Harganya berapa? 50, Mas. 50.000 saja, size-nya lumayan loh. Kemudian ini masih sama, Mas. Masih di harga sama. Di harga sama. Nah, 50.000 saja. Kemudian mana lagi yang di harga sama? Atau sudah habis? Masih, ini malah 25 ya, Mas. Oh, yang ini berbeda, Pak ya. Untuk variannya yang tadi ya. Panjang. Ini Magnificum yang berbeda. Yang ini 25. Ya. 25.000. Kemudian yang ini? Ini 50, Mas. Yang ini 50.000. Sama. Magnificum hybridnya. Lanjut ke mana, Pak Nari? Dorayaki, Mas. Varian Dorayaki itu, Pak. Harganya berapa, Pak? 50, Mas. 50.000. Wah, cakep bersih ini. 50.000 saja. Kemudian, ini juga sama, Pak? Sama, Mas. Oh, pilihannya banyak. Dikasih harga sama, yang 50.000. Ini juga kasih sama? Sama, Mas. Ini size-nya lebih gede, tetap kasih harga sama. 50.000 saja. Ada beberapa stok di sana juga, itu saya lihat ya, Pak. Sweet Love 2 tunas, Mas. Kemudian ini. Dan ada Anthurium Sweet Love, tapi dari bonggol, Pak ya. Bonggol tumbuh 2 tunas, 2 daun, 100.000. 100.000 saja, cepek saja.
Kemudian apalagi Pak Nasir? Cukup sekian. Sudah itu. Terima kasih. Singkat padat dan jelas, Pak ya. Nanti teman-teman pokoknya satu-satu gitu Pak Nario nanti. Bahkan milih-milih yang cocok yang mana, screenshot lalu dikirim ke WA. Kirim ke nomor WA-nya Pak Nario. Ya. Ya. Jadi kalau sedikit slow respon karena Pak Guru sedang mengajar juga, pokoknya harap sabar. Ya. Jadi cepet-cepetan karena beberapa plan tadi hanya cuma ada satu-satu yang nggak ada stoknya juga. Nanti siapa cepat dapat. Itu aja Pak ya untuk video kali ini. Terima kasih Pak Nario. Terima kasih juga Mas. Ya. Di tengah kesibukannya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Alkor sudah ngikutin video ini maupun video-video yang lain di Alokasi Channel. Terima kasih supportnya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di lain video. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.